Oke, halo guys. Jadi hari ini saya Alkes Kelor ya guys ya, dengan teman saya Mulki, si bocil Mulki Saud, tetangga sebelah, channel YouTube tetangga sebelah. Jadi hari ini kita akan review gua apa? Gua Liang Kabori dan Metanduno guys. Kamu mau tahu di mana tempatnya? Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, di Kota Rahaweraha ini guys. Tapi desanya di mana? Desa Liang Kabori guys, Kecamatan Lohia. Jadi guys, buat kalian yang tidak tahu, berarti kalian bukan orang Muna, tapi munafik. Jangan pura-pura goblok, jangan pura-pura tidak tahu. Numan dehanema. Ini guys ya, salah satu gua prasejarah yang pernah masuk nominasi Pesona Indonesia Hewaita. Pokoknya anak-anak guys, itu. Jadi kita akan review karena ini banyak sekali gambar, banyak sekali makna di dalam tulisan-tulisan dinding di dalam, tulisan-tulisan, apalagi mungkin gambar-gambar yang ada di dinding gua guys. Ada kerbau, ada kuda, siapa tahu ada mukamu guys. Mukamu yang paling gelek. Oke guys. Jadi ini gua Metanduno coy. Pemandangan yang gua Metanduno lihat. Oke guys, lihat. Jadi woi, kok kalah lagi, woi? Mari kita ini. Jangan langsung keliling-keliling tuh. Tablah hamba kutong fibuni ke binja tablah hamba. Oke. Jadi ini gua paling bersejarah ya. Guys, filosofinya ini guys, buat kalian yang mau ingin cari tahu, yang mau ingin kepo, silahkan cari saja di Google. Karena kami juga bukan pakar, bukan paraka, bukan apa itu toko apakah saat tidak tahu juga. Jadi guys ya, ini gua. Oke guys, jadi ekstrim ya coy. Wow, lihat di dalamnya coy. Nonton lihat lalu. Jadi kita minta maaf, tabung video. Bisa kayak tak ada paham di rumah dia gua. Kita rapukan video ini. Jadi kita mau promosikan ini, coy. Jadi itu guys ada gambarnya. Itu gambar kuda yang lagi dinaiki dengan orang. Jadi ini saya tidak tahu juga di gambar. Nontal ya. Nanti urat. Mantap. Jadi ini guys kok gambarnya ini saya tidak tahu dipakaikan apa ini. Ya tidak terhapus ini guys coy. Nah, dihapus lah. Bukan pakai spidol itu guys. Bukan pakai spidol ini, tapi ini saya tidak tahu juga pakai apa. Katanya juga ambalu dipakai urea baru hai waita. Tapi yang jelasnya ini tidak terhapus, ini sudah berabad-abad ini, berapa ribu tahun lalu hai. Nah, lalu mentian saya dia nanti balik ke dia. Ih, kontuno batu lompo. Ini coy. Dan di sini juga ada gambar kuda. Ini ada kuda. Ini kuda sana apa ini? Apa juga ini? Ini orang, ada orang yang sedang berburu, ada yang bertani. Ada orang yang menombak apa ini? Saya tidak tahu ih. Wih, bareng karun do bili tablah hambat. Oke guys. Jadi ini guys, bukan spidol ya, bukan tanah, bukan apa. Saya tidak tahu campuran apa juga ini. Jadi, wow. Dan buat teman-teman, kemarin sempat juga kita temani yang melakukan penelitian di sini dari mahasiswa UI ya, Jogja. Oh, itu UI, UI Indonesia guys, Universitas UI. Allah Allah. Oke coy, wow. Inilah pesona keindahan alam gua Liang Kabori. Jadi buat kalian, tapi di sini guys, kalau mau ingin kau datang di sini baru langsung kau foto, kau upload di Facebook atau di Instagram atau di YouTube tidak bisa karena tidak ada jaringan. Dan di sini itu gambarnya unik-unik, wow. Yuk, ingatnya. Ada tapi nama ya sa. Ini namanya guys Taglanit. Jadi ini guys, tapi sudah dikasih patah lagi di atasnya. Ini ciptaan Tuhan yang tidak uang buka kafunan lukas mimi hanu ini. Pembentukannya guys ya, ini lama. Tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi beribu-ribu tahun. Jadi dia ini pembentukannya dari air guys. Turunannya lihat soti, atau titino lihat. Titino lihat soti. Tajam-tajamnya runcingnya. Allahu Akbar. Oke guys, kita pergi ke Gua Liang Kabori di sebelah yuk. Apa sering-sering gua Kabori?
Allah waktu baru. Oke, jadi buat teman-teman tetap masih ikuti live reaction karena kita akan masih melakukan perjalanan di sebelah di Gua Liang Kebori. Jangan kasih mati kamera ya. Yuk. Coy. Oke. Oke, jadi di sini tuh guys tanahnya sejuk-sejuk. Biar panas matahari di sini. Oh my god. Woi, Nay. Oh Tuhan, kabulkan saja dulu. Tak mau terluka. Karena cinta kau, tak ingin lupa kau dulu. Sayang, tak mau terluka lagi. Oke kan? Jadi, oke coy. Wow, my god. Oke coy. Jadi sekarang sudah tiba. Ini baku tetangga ya, baku berdampingan di Gua Liang Kebori. Tapi di sini kita belum ada listrik. Ini lampunya saja masih pakai tata surya. Energi matahari. Energi matahari. Perhatian. Attention. Apa itu? Attention. Attention. Bahasa Inggris. Gila sosok Inggris. Attention. Bahasa Muna saja tidak dihafal. Oke coy. Oke jadi. Tapi guys. Kita mau masuk di dalam. Ada senter kah? Di sendiri, cuma dua. Tidak ada senter guys. Ada HP, sendiri HP. Kita masuk, kita ada sebentar. Di dalam. Nah. Coy, kita akan masuk di dalam. Kita lihat di dalam guanya coy. Yuk. Bisa ngomong coy. Tapi gelap di sana coy. Oke. Jadi ini Gua Liang Kebori guys. Gua yang paling bersejarah sekali. Tapi ini sudah direnovasi ya coy. Oke. Jadi inilah guanya guys. Oke guys. Jadi guys, inilah guanya guys. Gua Liang Kebori. Ini Gua Liang Kebori. Gua Liang Kebori. Alamat Dusun 2 Desa Liang Kebori, Kabupaten Muna, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Ada 3 provinsi paling bekerja sama coy. Guys, Wina. Pilih. Nama mu Reno Filomata. Alamat Jalan Ujung Pandang. Hai, batu corona kah corona ini. Satu kompleks benteng. Rotterdam, Makassar. Rotterdamnya. Apa ini? Makassar. Oh iya coy. So, kita masuk ke dalam. Itu rumah adatnya coy. Ada orangnya tapi WC-nya juga panggung. Mau bereng kalau di bawah itu. Ih, sabarahula. Ada kelapanya, coy. WC ada di situ, bro. Oke. Okay. Ini Gua Liang Kebori. Kasihan lang senter yuk. Oke, coy. Ini Gua Liang Kebori, guys. Jadi aduh. Kata dah mulut. Inilah kolamnya. Minum air dari anunya guys. Dari sumbernya ini. Bukannya, ini aqua asli nih coy. Ini guys. Wow. Ini taklanit guys. Yang terbentuk. Teman-teman. Hampir jatuh guys. Oke coy. Jadi ini dia lubangnya coy. Ini masuk di dalam coy. Jadi kecil lubangnya coy. Memalukan guys. Memalukan apa?
Sebelah ombakku nih. Yang oke coy, sebelah ombakku. Jadi ini lubangnya coy. Jadi kita akan coba masuk berkat teman-teman, tapi kita baca doa dulu guys ya. Kita baca doa dulu karena kenapa? Jadi jangan sampai ada kenapa-napa di dalam tablah bambaku, raflu tabian yang kaino balak. Berdoa dulu mulki. Ih, itu ini. Bismillah. Oke guys, jadi kita masuk. Mulki masuk yuk. Nambah, bismillah. Oke guys, kita masuk. Gelap sekali. Kita akan kasih cahaya terang. Coy, bismillah. Aduh, di dalam itu guys. Dalam gua gelap coy. Yuk, gelap sekali coy guys. Gelap. Kita masuk dalam gua ini, gelap sekali. Jangan salah ngomong guys, kita naik di atas yuk. Waduh, ih coy, ini guys, wow. Ini pemandangan kedalaman gua yang kabori coy. Lihat. Ini coy, pemandangan kedalaman gua yang kabori. Jadi ini di dalam gua coy. Wow. Hati-hati, nanti jatuh. Jangan sombong. Wow. Wow guys. Ini pemandangan gua di dalam gua coy. Oke, jadi kita akan keluar coy. Bongkannya sama gara ini. Sono ininya. Jamulki sendiri kita ini. Ih, bukan jalanannya di sini. Aduh. Mulki, konsenter dulu saya. Ya Allah guys, sana jadi di atas. Ya Allah coy. Ya Allah, tadi. Aduh, ini. Ntar kita mungkin. Jadi tadi lumayan guys. Aduh, di dalam tadi ada lubang-lubang apa itu di atasnya gua ini. Itu terbentuk dari mana tidak tahu juga, siapa yang ngukir tidak tahu. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mau ingin penasaran mau datang di sini silakan welcome. Wow, dari mau cuci muka dulu biar ada airnya. Kita ngomong bismillah. Wow, cuci muka coy, jernih airnya. Penwarang tadi dimasukin di dalam nih, kayak kita pegang panci bilangnya coy. Harum airnya coy. Bisa diminum kayak tarinya guys. Kau mau minum mentah ini bos. Jangan sampai sudah dianu dengan babi apa. Oke. So, kita let's go guys. Kita mau pulang coy. Bye bye. Jadi buat kalian thank you. Saya Alkes Keller dan teman saya tadi yang pegang kameramen Jamaria. Dan yang satunya tadi Mulki. Jadi kita kan mau balik. So welcome guys. So, kita sampai ketemu. Welcome to back. Sampai ketemu lagi di action selanjutnya, di live reaction selanjutnya coy. Jadi di mana tempatnya saya tidak tahu. Oke, okay, bye bye. Datang lihat apa coy? Oke. Okay. Jadi ini penduduk sekitar gua yang kabur coy. Jalan kaki tadi datang di sini jalan kaki. Iya. Oke, okay, demo lupa. Wow guys. Jadi ini mereka kesehariannya ya main-main ke sini ke tempatnya karena jauh dengan jalan raya. Jadi di sini juga sulit diakses, terutama juga listrik kurang.
di rumah sana saja guys, di rumah ada sana tidak ada anunya, tidak ada listriknya, belum masuk. Oke. Okay. Oke, buat teman-teman harapannya apa ini adik-adik? Harapannya. Oke, okay, jangan lupa ya kuliah sekolah ya. Kamu masih sekolah? Masih. Oh, masih. Ya masih sekolah. Oke, okay, guys. Jadi kita akan tetap standby, nanti kita akan ketemu lagi dimanapun saya berada. Jadi buat teman-teman pamit undur diri ya, mohon maaf ya bila ada kesalahan kata.